Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala. Dengan Bapak siapa dari mana? Pak Adi dari Palembang. Baik, Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya, saya yang bertanya. Assalamualaikum. Misalkan ada orang yang mau memberi makan kepada tetangganya, tapi di saat dia ngomong, tetangganya tidak mendengar omongannya atau tidak tahu tetangganya. Kemudian tidak jadi memberikan makanan kepada tetangganya. Apakah mendapat satu kebaikan atau bagaimana? Bagaimana hukumnya? Masya Allah. Kalau ingin memberikan sesuatu sebelum diikrarkan, sebelum diterima, boleh kita tarik lagi. Cuma enggak dapatkan pahala. Saya ingin berikan sesuatu, saya simpan duit, nanti saya berikan kepada si fulan. Belum sempat saya berikan, tetap milik saya. Karena belum ada serah terima. Kalau itu hibah, kan ada harus qabul di sana. Seperti itu. Jadi tidak bisa ditarik lagi.